السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، sesungguhnya segala puji-pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua memberikan puji-pujian yang sebenar-benarnya hanya kepada Allah. Kita meminta bantuan dan pertolongan yang sebenar-benarnya hanya daripada Allah. Kita memohon petunjuk hanya daripada Allah dan memohon keampunan daripada Allah akan segala dosa yang telah kita lakukan. Kita juga berlindung dengan Allah daripada keburukan diri kita sendiri dan daripada kejahatan amalan kita sendiri. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas ahli keluarga baginda dan sahabat baginda seluruhnya. Sidang hadirin mukminin, tajuk kuliah kita pada malam ini ialah berkenaan dengan rezeki yang pelik. Rezeki yang kita lihat seperti ganjil. Dari sudut hakikat rezeki itu sendiri dan bagaimana pembahagian rezeki itu Allah Ta'ala berikan kepada para hambanya, yang mana ada ketikanya sukar untuk kita fahami. Antaranya kalau kita lihat tuan-tuan, apabila kita menyebut rezeki, kebiasaannya kita menganggap bahawa kaya itulah yang dinamakan sebagai rezeki. Tapi jikalau kekayaan itu satu perkara yang sangat baik, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengurniakan kekayaan yang sebanyak-banyaknya kepada manusia yang paling dia kasih, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tapi untuk mengatakan bahawa Allah tidak memberikan kekayaan kepada hambanya yang kasih pun tidak boleh. Sebab Allah Ta'ala juga memberikan kekayaan. Contohnya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah Ta'ala juga pernah memberikan kekayaan yang melimpah ruah kepada hambanya yang dia kasih, iaitu Nabi Ayyub alaihissalam. Cuma Nabi Ayyub selepas itu, Allah Ta'ala tarik semua kekayaan dia. Kalau kita mengatakan bahawa kekayaan itu satu perkara yang baik, kenapa Allah Ta'ala memberikan kekayaan itu kepada Fir'aun dan kepada Haman, kepada Qarun? Dengan kayanya, dengan hartanya, dengan pangkat, dengan kuasa, dengan pengaruh. Jadi itu satu benda yang kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala perlu tanamkan kefahaman yang sebenar-benarnya. Apa tujuan dia tuan-tuan? Tujuan dia supaya bila kita faham tentang uniknya kekayaan, tentang uniknya nikmat dan rezeki yang Allah Ta'ala bagi ini, maka kita akan berada di atas landasan yang betul dalam menanggapi apa yang kita sebut sebagai nikmat ataupun rezeki. Dalam arti kata lain, jikalau kita benar-benar memahami hakikat nikmat dan rezeki itu dengan cara yang betul, seandainya satu ketika
rezeki yang ada pada tangan kita sekarang ni, na'udzubillah, tapi andai kata berlaku kepada kita sebagaimana Allah Ta'ala takdirkan kepada Ayyub alaihissalam, daripada satu orang yang paling kaya, satu orang yang paling kaya di tempat dia, tiba-tiba dihilangkan begitu sahaja oleh Allah Ta'ala, maka kita tidak akan menjadi satu orang yang kecewa dan berputus asa. Sebab kita sudah pun memahami dengan cara yang betul tentang keunikan dan peliknya pembahagian rezeki yang Allah Ta'ala lakukan kepada para hamba dia. Jadi ini antara perkara yang kita akan sentuh pada malam ni. Baik, sidang hadirin mukminin. Di antara perkara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, iaitu antaranya benda yang Nabi pesan kepada Asma binti Abu Bakar. Asma ni, siapa dia Asma? Asma ni kakak kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dalam kuliah kita baru ni, saya dah sentuh di sini rasanya, cerita Abdullah bin Zubair. Jadi Abdullah bin Zubair tu anak dia. Kan? Zubair al-Awwam tu suami kepada Asma. Jadi Asma ni tuan-tuan, satu orang yang kita kata banyak ada kaitannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya sumbangan dia ketika peristiwa Hijratul Rasul. Jadi apa yang Nabi pesan dekat Asma binti Abu Bakar ini? Nabi pesan kepada Asma, Nabi kata anfiqi, Nabi kata apa, Nabi kata apa ni, bagi nafkah kan, bagi, Nabi kata berbelanjalah, berinfaklah, infiqi, belanjakan, Nabi kata belanjakan, wala tuhsi, dan jangan kamu orang kata duk tahan-tahan. Sebab apa? Sebab Nabi kata fayuhsi Allahu alaik. Sebab kalau kita duk kedekut, kita duk tahan-tahan daripada berbelanja pada jalan yang betul ni, Allah Ta'ala akan putuskan keberkatan daripadamu. Kalau kita ada rezeki, kita ada nikmat, kita jangan duk kedekut. Jangan duk tahan kat diri kita. Pasal apa tuan-tuan? Sebab ini satu isyarat yang menunjukkan kepada kita bahawa orang yang kaya ni, bila dia kaya, dia ada rezeki, dia ada nikmat, dia ada tendensi, dia ada kecenderungan untuk bolot semua benda tu dekat dia seorang. Dan dia ada kecenderungan untuk tidak mahu berkongsi dengan orang. Ini isyarat yang kita boleh faham daripada apa yang Nabi sebut kepada Asma binti Abu Bakar. Saya bagi satu contoh dekat tuan-tuan. Ini kita bagi contoh dalam Harvard Business Review. Kan? Harvard Business Review dalam sudut psikologi dia. Dia ada satu tajuk. Dia kata, why rich people are not as happy as they could be? Dia kemukakan satu persoalan kepada kita. Why rich people, kenapa orang-orang kaya ni, mereka ni tidak gembira, tidak bahagia sebagaimana yang sepatutnya? Kan, patutnya bila kita kaya, kan, bila kita ada harta yang banyak, kita gembira, kan, kita bahagia sepatutnya. Tapi dalam Harvard Business Review ni, dia bawa kepada kita satu isu untuk kita sama-sama nilai. Dan ini saya buat perbandingan dengan apa yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Asma binti Abu Bakar. Dia kata, mula-mula dia bawa satu apa
satu temu ramah dengan satu orang. Satu orang. Nama Sophie Tucker. Sophie Tucker ni dia ni comedian. Dia kata apa? Dia kata, I've been poor and I've been rich. Dia nak cerita pengalaman dia. Dia ni satu orang yang pernah rasa miskin dan dia pernah rasa jadi orang kaya. Jadi orang di belah Tulai Tawang ni, Tulai Tawang ni saya tak tahulah. Ni sama ada kita lahir-lahir dalam beras, dah kaya dah sampai sekarang, ataupun pernah rasa dulu-dulu kita ni miskin, kita tak ada duit, sekarang ni kita kaya, ataupun kita di Penang ni, kita jenis orang yang ada masa kita miskin, ada masa kaya, pas miskin pula, lepas tu kaya pula, ada graf lagu tu kan, ada orang lagu tu, kan. Saya pernah kenal satu orang kaya tuan-tuan. Tapi cerita belakang kita tahu. Dia nampak kaya pada zahir. Tapi isteri dia pergi jumpa kawan-kawan, duk gadai barang kemas apa semua. Sebab apa? Sebab ada masa bisnes dia down. Kan? Bisnes dia jatuh. Dekat luar orang nampak dia kaya. Tapi orang tak tahu cerita belakang. Jadi kita manusia ni biasanya lagu tu lah. Ada masa kita ni kaya, ada masa kita jatuh. Dan begitulah. Jadi dalam Harvard Business Review ni, dia temu ramah satu comedian, kan, nama dia Sophie Tucker. Sophie Tucker kata dia pernah rasa dia miskin, dia pernah rasa dia kaya, tapi bagi dia rich is better. Betul lah, kan? Siapa-siapa yang ada pengalaman pernah jadi miskin, pernah jadi kaya, dia akan tahu. Antara dua ni, baik kaya lah. Tak ada lagi orang kata baik miskin. Ada orang sini rasa baik miskin. Tak ada rasanya. Semua kata baik kaya. Walaupun miskin dan kaya ni masing-masing ada pro and cons. Masing-masing ada lebih, ada kurang, ujian Allah Ta'ala macam-macam. Tapi walaupun begitu, miskin ada baik buruk, kaya ada baik buruk. Tapi semua kita boleh setuju daripada miskin dengan kaya ni, semua kita nak kaya lah. Kan? Semua kita nak kaya. Maka itu yang Sophie Tucker, dia kata, walaupun dia pernah rasa dua-dua, tapi bagi dia lebih baik kaya lah. Saya percaya siapa yang pernah miskin, dia boleh cerita pengalaman dia. Saya bila saya kahwin tuan-tuan tu, bercakap dengan isteri saya, dia kata dia daripada keluarga yang miskin. Kan? Daripada keluarga miskin. Dia cerita nak banding dengan saya lain lah. Kan? Saya ni macam tikus beranak dalam berah. Kan, buka-buka mata tu rasa saya ni orang kaya lah daripada kecil. Pasal apa kaya daripada kecil? Sebab tok saya kaya. Zaman dulu tu, zaman cerita Melayu malam Jumaat, tuan-tuan tahu? Zaman cerita Melayu malam Jumaat, nak tengok cerita Melayu kena tunggu malam Jumaat, betul tak? Zaman tahun 70-an dulu, kampung saya tuan-tuan, wakaf baru tu yang ada TV, tok saya seorang lah. Yang ada TV tok saya seorang. Jadi dalam pekan wakaf baru tu ramailah kami malam Jumaat pakak berkumpul rumah nenek saya, rumah tok saya. Nak cerita bukanlah kaya sangat, tapi agak berada lah, kan, agak berada. Jadi buka-buka mata, tok kita orang kaya, nenek kita orang kaya, tanah pun banyak, ayah kita pun agak berada, kan, mak kita pun ada duit apa semua, sampai pergi sekolah pun orang kata saya ni anak orang kaya, kan, dengan badan sayanya, dengan ketinggian saya. Budak lain sekolah rendah semua kecil-kecil, saya seorang tinggi, kan. Pasal apa? Sebab makan cukup, kan, makan cukup. Jadi bila banding dengan isteri saya, dan dia duk cerita zaman dia sekolah dulu, makan nasi lauk kepala ikan bilis, bukan ikan bilis, kepala ikan bilis, lauk dah habis. Tu contoh, kan. Bila saya dengar tuan-tuan, jauhnya beza, kan, antara saya dengan isteri saya waktu kami kecil-kecil dulu, lain. Jadi semua kita ni ada pengalaman masing-masing bila bercakap pasal kaya dengan miskin. Tapi dalam artikel ni dia kata, walaupun semua mengakui kaya tu lebih baik, ada duit tu lebih baik, more money is better, semua orang boleh terima, siapa lebih ada banyak duit lebih baik, semua orang setuju yang tu.
tetapi dalam artikel ni dia sebut tentang kenapa ada kes di mana wealthier people are not happier. Jadi ada ketikanya orang yang lebih kaya, lebih berada tapi dia tidak lebih gembira. Padahal sepatutnya kalau dia lebih banyak duit, dia lebih gembira sepatutnya. Tapi dalam kes-kes tadi ni menunjukkan bahawa tidak semestinya orang yang lebih banyak harta dia, dia lebih bahagia. Tidak semestinya. Maka dalam research ni dia cerita. Dia study dari segi duit ringgit, dia study dari segi behavior dan sebagainya. Ini ada satu study yang dibuat oleh University of Berkeley, kan, di Amerika Syarikat. Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata yang menunjukkan bahawa setengah orang ni bila dia kaya, dia more isolated. Dia bila dia semakin kaya, dia semakin berpengaruh, dia semakin ada pangkat, dia semakin isolate diri dia, memencilkan diri dia daripada masyarakat. Yang ni kesilapan. Ini silap. Tuan-tuan biasa tengok rumah, setengah rumah orang kaya kan, rumah orang kaya setengah-setengah tu, bukan semualah, setengah-setengah tu makin kaya dia, makin tinggi tembok rumah dia. Makin dia kaya, makin ada ramai guard dekat depan yang duk berkawal. Makin dia kaya, makin susah kita nak jumpa dengan dia. Saya pergi satu surau orang kaya. Tak mau sebutlah kat mana kan. Nanti saya sebut surau tu, nanti tuan-tuan tahu siapa dia pula. Saya ni tuan-tuan, manusia biasa. Kan, manusia biasa. Kalau surau kampung jemput, bukanlah tak happy-happy lah juga. Tapi kalau surau orang kaya, Datuk Seri, Tan Sri jemput, oh, dia rasa lain lah. Dia rasa lain. Seronok ni pergi ni. Kan, seronok. Pasal apa? Ni surau orang kaya, ni Datuk Seri, Tan Sri, ni orang kaya-kaya semua ada situ. Seronok kita pergi. Pergilah. Kan? Kebetulannya, dah banyak duduk belah area situ, jadi saya pun duduk lepak di surau tu. Ada Tok Siak datang apa pukul 6 petang duk buat teh tarik apa semua. Saya tanya AJK tu, saya kata, ni buat teh tarik ni pasal apa? Dia kata, sebab malam ni ada ceramah, dia kata. Malam ni ada ceramah. Saya tanya, siapa ceramah? Dia kata, ada ustaz mana tahu? Dia kata, lawyer, dia kata. Dia tak kenal saya. Saya pun potong cepat-cepat lah, takut dia malu. Saya kata, saya tu Haji. Oh, dia kata, oh, ustaz ke? Oh, tak apalah. Jadi, gap masa sejam sebelum maghrib tu tuan-tuan, duk cerita lah, duk cerita macam mana orang-orang hak kata sangat kaya ni, orang yang banyak harta ni, dia duk cerita. Saya tanya dia, ada mai ke kat surau? Tak pernah datang. Tak pernah datang. Family dia, isteri dia, anak dia, tak pernah nampak muka. Tak pernah nampak muka. Padahalnya surau tu dengan rumah dia bukannya jauh pun, orang Melayu kata sepelaum. Dekat. Duduk kat surau boleh nampak rumah dia. Jadi kita tak faham macam mana orang yang sangat kaya macam tu tuan-tuan. Orang yang sangat ada harta macam tu tapi tak pernah nampak muka dia di surau. Hal ni kita pelik. Kalau tuan-tuan agak-agak macam mana kalau tuan-tuan? Makin kaya, agak-agak makin kerap surau ke, makin tak ada. Kan? Ini satu benda yang pelik. Padahal kita akui yang kaya ni, yang bagi kita kaya ni siapa? Allah. Tak ada siapa yang nafi yang bagi kita kaya ni Allah. Tapi pasal apa? Bila orang ni dia semakin kaya, semakin berpengaruh, dia semakin tak nampak muka di rumah Allah. Ini benda pelik. Ini benda pelik, tuan-tuan. Saya pernah, sahabat-sahabat lama dulu masa duduk mengaji, hilang. Tak pernah nampak muka. Lama lepas 20 tahun baru nampak muka. Mai cerita kat saya, dia kata, dia hanyut dengan bisnes. Kan? Lama dah tak main mengaji. Pasal apa? Sebab hanyut dengan bisnes. Jadi dalam research ni orang putih punya tuan-tuan, Harvard Business Review.
Dia kata bila orang tu dia semakin kaya, yang menyebabkan dia semakin hilang kebahagiaan kerana dia semakin isolate, memencilkan diri dia daripada orang ramai. Menyebabkan dia semakin terhakis kebahagiaan dia. Sedangkan dalam artikel ni kata, antara kunci kebahagiaan ialah bila engkau terlibat dengan masyarakat, engkau tolong orang ramai, engkau bagi apa yang kau ada. Itu kunci kebahagiaan. Nak cerita politik sikit boleh eh? Boleh kan? Nah, tapi ni bukan nak suruh tentang pangkah parti mana, tak. Tapi nak cerita pengaruh duit ni. Pengaruh duit. Saya kuliah di Perlis lama dah, tuan-tuan. Dah berapa belasan tahun rasanya. Dah rasa dekat 20 tahun dah saya kuliah di Perlis. Saya kuliah di Perlis start daripada zaman Datuk Seri Syahidan jadi Menteri Besar. Start zaman dia jadi Menteri Besar. Daripada zaman dia lagi. Memang saya duk ulang alik, duk pergi Perlis, ada kuliah maghrib, adalah 2-3 tempat. Kadang-kadang kuliah maghrib, ceramah apa semua. Tuan-tuan tengok, bila Datuk Seri Syahidan, dia tidak lagi bersama dengan UMNO dan BN, ini cerita parti, tapi nak kait dengan kekayaan, pemberian kepada orang. Tuan-tuan tengok, bila dia tidak bersama dengan UMNO dengan BN, apa jadi kat Perlis? Perlis ni satu kubu, semua orang tahu, dia satu negeri, orang kata kubu kuat UMNO BN. Kubu kuat UMNO BN. Tapi bila dia tidak dicalonkan dan dia kemudiannya keluar daripada UMNO dan dia berserta dengan parti lain, satu negeri tu tuan-tuan bagi sokongan, beralih sokongan daripada UMNO BN kepada parti lain. Soalan dia, pasal apa? Saya bukan nak cerita bab parti, tapi saya nak cerita pasal apa jadi macam tu. Saya nak cerita pada tuan-tuan, pengalaman saya duk pergi ceramah ni tuan-tuan, daripada Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah, sampai Selatan, Johor, ceramah di Sarawak, ceramah di Sabah, di Labuan. Saya nak cerita kat tuan-tuan, saya tak pernah jumpa satu ketua menteri, satu menteri besar yang suka memberi sebagaimana apa yang dilakukan oleh Tan Sri Syahidan. Tak pernah. Datuk Seri Syahidan ni tuan-tuan, dia punya pemurah tu. Saya ingat kalau bulan Ramadan, kalau saya kuliah ada tazkirah di Perlis, boleh nampak kediaman MB tu, orang punya ramai keluar daripada pintu pagar tu tuan-tuan, duk lintas jalan, duk bawa kotak besar-besar ni, kotak ni, orang duk keluar daripada kediaman dia. Dia bukan buat sekali dua, itulah rutin dia. Rutin dia. Benda yang dia ada, tak tahulah dia ambil daripada duit poket dia ke, duit syarikat ke, duit karya, yang tu saya tak tahu. Tapi, apa yang dia ada, hak tu dia bagi kepada rakyat. Menyebabkan rakyat menyokong dia tanpa belah bagi. Bila dia pindah parti, sokongan rakyat pun berpindah. Ini contoh nak cerita dekat tuan-tuan. Bagaimana satu manusia, dia jadi sangat berpengaruh bila dia suka bagi benda ke orang. Bila dia suka berkongsi rezeki, suka berkongsi nikmat yang Allah bagi, dia tidak kedekut, dia tak kaut dekat dia seorang, tidak memperkayakan keluarga anak beranak dia seorang, tapi dia berkongsi dengan masyarakat, dengan rakyat dia, menyebabkan sokongan itu, dia dapat sokongan yang tidak berbelah bagi. Sebab tu tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Asma binti Abu Bakar. Dia pesan, berinfaklah, kan? Berbelanjalah. Jangan engkau tahan diri. Akibatnya Allah akan memutuskan keberkatan daripadamu. Saya, kalau balik rumah tuan-tuan, suka duk layan YouTube, TikTok semua ni sukalah. Sama ada duk buka laptop ataupun buka apa ni, telefon kita duk layan YouTube, TikTok, orang duk share apa semua. Kadang-kadang seronok juga duk tengok Mak Saleh buat video. Macam mana anak kecil, tok dengan nenek datang, kan? Dia pergi berlari dekat tok, dia tak pergi berlari dekat nenek. Okay. Nenek kat depan, budak ni berlari-berlari,
dia mengelak nenek dia, dia pergi kat tok. Dia lebih sayang kat tok daripada nenek. Lepas tu ada Mak Saleh, dia pergi atur. Ayah, mak, abang, kakak, tok dengan nenek. Nak tengok budak ni pergi dekat siapa? Suka duk layan video lagu tu. Budak kecil tuan-tuan, dia sayang kat siapa? Dia sayang orang suka layan dia lah. Kan? Ada satu video tu 6 orang. Ayah tu last sekali. Anak tak mau kat ayah. Ayah last sekali tuan-tuan. Ayah punya teruk. Kan? Kadang-kadang kita pun kena tahulah. Ayah ni perangai dia, dia jiwa tu kurang sikit. Kan? Dia emosi tu kurang sikit. Anak nak main panjat belakang dia marah. Kan? Anak nak bergurau dengan dia apa semua, ajak main dia kata dia dia penat. Ayah ni last kali pilihan. Pasal apa? Pasal tadilah. Jadi berbalik pada cerita kita tuan-tuan. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, dia kata larangan dari menahan diri untuk berinfak, untuk bersedekah sebab takut habis apa yang kita ada. Sikap ini merupakan faktor paling mempengaruhi berhentinya keberkatan. Siapa yang ada perangai, dia suka bolot kekayaan tu dekat dia seorang, dia tidak suka share dengan orang ramai, dengan keluarga dia, dengan orang ramai dan sebagainya, sebab dia rasa dia takut habis apa yang dia ada. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, dia kata ini ialah faktor yang mempengaruhi hilangnya keberkatan, hilang berkat. Berkat ni tuan-tuan, nak berkat jangan duk kedekut, tapi jangan boros, jangan membazir. Kena balance lah, kena imbang. Ni kadang-kadang isteri minta duit, susah nak bagi. Kawan ajak pergi mana-mana, senang pula. Yang tu tak boleh lah. Kan? Anak minta duit nak mengaji, kedekut. Tapi, rim kereta, apa aksesori kereta punya lah. Macam-macam ada. Janganlah lagu tu. Kena balance. Kan? Kena balance. Baik. Kata As-Sindi rahimahullahu ta'ala, dia kata hadis ni maksud dia apa? Hadis Nabi tadi. Iaitu, janganlah engkau menahan apa yang ada di tanganmu. Akibatnya Allah akan menyusahkan pintu rezeki. Maksud dia, bila kita suka bantu orang, dermawan, maka itu membuka pintu rezeki, dan kedekut adalah sebaliknya. Baru ni, ada orang duk cerita kat saya. Dia kata, kita kena buat baik dengan kucing. Sebab kucing ni bila dia doa, kita boleh jadi kaya. Saya pun pelik lah juga. Macam mana kucing doa pula? Kita biasa dengar, Tok Imam doa untuk kita, kawan doa untuk kita, adik-beradik doa untuk kita. Ni kucing pula doa untuk kita. Saya pun pelik, kan? Jadi dia nak ceritalah, ada orang, dia nak cerita macam mana dia susah sangat. Kan? Dia susah sangat. Sehingga satu hari itu, dia ada RM30 ke apa ke, gitulah lebih kurang, saya tak ingat cerita tu. Duit tu je yang dia ada hari tu, RM30 itulah dia ada. Tiba-tiba dia kata, masa dia duduk ada RM30 tu, dia nampak satu kucing yang kelaparan. Kucing yang kelaparan. Dia pun rasa kesian kat kucing tu, pada masa yang sama dia kesian juga dekat dia. Duit ada RM30 tu je. Tapi dia kata dia tak tahu macam mana, dia rasa kesian sangat dekat kucing tu. Dia pun pergilah beli makanan kucing dan bagi kucing tu makan. Kan? Kucing tu makan punya sedap lah kucing tu makan. Kan? Lepas tu kucing tu lapar lagi. Minta lagi, dia pun pergi beli pula, bagi pula makan kat kucing. Saya pun tak tahulah cerita ni betul ke tidak. Tapi saya nak ulas sikit untuk pengetahuan tuan-tuan. Lepas tu dia kata lepas dia duduk layan kucing tu apa semua, duduk tak lama lepas tu dia dapat panggilan telefon, orang suruh dia buat kerja dengan bayaran upah yang berkali-kali ganda keuntungan dia. Yang berkali-kali ganda keuntungan dia. Jadi, hamba Allah ni tanya saya. Dia kata rasanya betul ke sebab doa kucing? Saya katalah, wallahu a'lam. Saya ni sepanjang saya mengaji, taklah banyak saya mengaji.
Tapi setakat saya duduk mengaji, duduk dengar apa ni dalam kuliah-kuliah apa semua, dalam kitab yang kita duduk baca apa semua, tak jumpa lagi lah agama suruh minta doa dengan kucing. Kan? Kucing ni binatang. Dia tidak ada taklif syariat. Kita ni tuan-tuan, kadang-kadang kita taksub ni masalah dia. Orang ni bila dia taksub kat kucing, kucinglah je segala-galanya. Yang ni payah. Kan? Susah orang ni bila dia sayang kat kucing ni sampai doa kucing pun dia nak juga. Payah. Bagi saya lah, saya beritahu dekat hamba Allah tu, saya kata bagi saya, yang dikatakan doa kucing kepada kita tu tak ada. Walaupun memanglah ada istilah tasbih daripada makhluk-makhluk Allah, kan, tasbih makhluk Allah. Tapi kalau kita maksudkan doa tu macam kita duk doa ni, yang tu tak ada. Sebab dia nama pun binatang. Dia tidak ada taklif syariat. Sebab dia tidak ada akal. Tapi saya percaya, bila kita buat baik, kan, bila kita buat baik, hati kita ni hati baik. Kita buat baik dekat binatang. Dah banyak dah hadis yang menunjukkan macam mana orang yang seksa binatang diazab oleh Allah. Macam mana orang yang buat baik kepada binatang diampunkan dosanya oleh Allah. Bukan sebab doa binatang tu, tapi kerana hati kita. Allah Ta'ala balas kebaikan hati kita tadi. Cuba bayangkan, kita buat berbuat baik kepada binatang sehina, yang kita nampak hina tu macam anjing sekalipun, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Apatah lagi kalau kita buat baik kepada manusia. Maka sebab tu penting, tuan-tuan sekalian, kita buat baik kepada semua makhluk Allah Ta'ala, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Maka macam mana kita nak supaya rezeki ni datang kepada kita? Maka ada banyaklah senarai dia. Tapi yang saya nak sebut beberapa contoh pada malam ni, tuan-tuan, ialah apa yang disebut oleh para ulama. Kan? Apa dia? Contohnya, kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Allah Ta'ala sebut perkataan Nabi Syuaib alaihi salam. Kata Nabi Syuaib, qala, ini dalam surah Hud ayat 88. Qala, ya qaum, Nabi Syuaib kata, wahai kaumku, ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana. Bagaimana fikiranmu jikalau aku ada bayyinah, aku ada evidence, ada bukti nyata daripada Tuhanku dan dianugerahkannya aku dari rezeki yang baik. Apa maksud Allah Ta'ala bagi anugerah kepada Nabi Syuaib dari rezeki yang baik? Para mufassirun, dia kata apa? Maksud dia, Nabi Syuaib nak bagi tahu kepada kaum dia bahawa dengan cara semayang, dengan cara kita semayang dan juga bayyinah daripada Tuhan, maka Allah memberikannya rezeki yang baik dan halal. Kita semayang, kan? Berbeza dengan orang yang sibuk mencari harta yang haram. Maka orang yang cari harta yang haram, sembahyang tu tidak memberi bekas kepada usaha dia dalam mencari rezeki. Sebab dia tidak sebenar-benarnya bersungguh dalam menunaikan solat, mengikhlaskan diri kepada Allah. Ada satu yang dia bergaduh, tuan-tuan, dengan suami dia. Dia pun bagi dekat saya gambar, video macam mana suami dia curang. Saya pun duk tengok lah mula-mula tu, masa dia hantar tu gambar ni macam-macam, tuan-tuan, video teruk lah, kan, dengan call girl-nya, GRO-nya apa semua.
Saya mula-mula beranggapan, bila kita ni orang kaya, tuan-tuan, bila kita ni orang kaya, kita ni somebody, kita ada kedudukan pangkat dalam masyarakat, taste kita pun tinggilah. Betul tak? Ketua tak setuju dengan saya. Kita orang kaya, kan? Sebulan puluh-puluh ribu masuk, dengan kereta yang jenama, macam-macam jenama semua ni, dengan kedudukan kita, pangkat kita dalam masyarakat, rasanya taste kita tinggi. Tak mainlah level-level hak bawah ni, mesti taste tinggi. Kalau GRO pun, GRO hak level tinggi punya. Kan? Call girl pun bukan call girl hak murah-murah ni, call girl hak mahal ni. Kawan saya baru ni, dari Kuala Lumpur, dia ni jenis bisnes. Tapi bisnes dia pun, dia jenis kedekut. Kawan saya ni, dia main dekat belah Bagan, ambil hotel lagi RM50. Ada hotel RM50 dekat Bagan? Saya pun tak tahu. Ada hotel RM50? Tak ada. Saya kata, ada ke hotel RM50? Tapi tak apalah, dia duk cerita kat saya. Dia dari Kuala Lumpur, naik apa, naik bas, turun dekat Bagan. Sementara nak tunggu siang tu, ambil hotel RM50. Dia katalah, dia hotel RM50. Saya pun tak tahu celah mana hotel RM50. Dia kata, adakah aku duduk dalam bilik itu, tiba-tiba satu perempuan main ketuk pintu. Satu perempuan main ketuk pintu. Saya kata, betul? Aku tu tak peduli, aku buka-buka pintu, tengok perempuan, tak mau, tutup balik pintu. Saya kata, kot hang cerita kat aku, tak mau pada hang buat lain. Dia gelak kat dia. Dia tu, dia kata, bukan nak hina orang, muka buruk lagu tu siapa nak, dia kata, hotel RM50, dia kata, takkan hak lawa nak main, hak teruk-teruk lah main kat hotel RM50. Nak ceritanya, tuan-tuan, kalau hotel kita hotel RM50, agak-agak perempuan macam mana main ketuk pintu? Ha, lagu tu lah nak beritahu. Kan? Takkan hak level artis selebriti nak main ketuk pintu, betul tak? Artis selebriti yang mahal-mahal ni, tuan-tuan, hak ribu-ribu ni, dia ketuk pintu yang hotel 5 star saja. Jadi kita duk bayang, kalau kita orang kaya, taste kita lagu tu lah, level kita level tinggi. Tiba-tiba, satu klien saya ni hantar gambar, video semua. Saya kata, perempuan manalah dia pergi hantar gambar kat aku ni. Saya bukan nak hina, saya minta maaf tuan-tuan. Saya bukanlah nak menghina makhluk Allah. Tapi, saya nak cerita kat tuan-tuan, kita manusia ni, kena ada kualiti. Kena jaga juga maruah. Ni kalau sampai kita jatuhkan maruah kita, dahlah kita buat benda haram, benda yang dimurkai oleh Allah. Kita kaya raya, duit banyak, tapi selera kita dengan perempuan macam tu pun kita ada selera. Banding dengan isteri kita, jauh langit dengan bumi. Saya tak faham, tuan-tuan. Macam mana orang yang betray rumah tangga dia, isteri dia, dia curang dengan dia ada skandal dengan perempuan yang sangat teruk fizikal dia. Saya bukan nak hina, tapi at least tuan-tuan, gunalah akal kita. Isteri dia dengan lawanya, dengan cantik, dengan putih, hidung mancung, dengan badan cantik. Yang call girl GRO yang saya dapat ni tuan-tuan, ya Allah, apa yang teruk sangat. Ni manusia. Bila dia ikut setan, tuan-tuan, bila ke iblis, akhirnya hati dia ni dah tutup, mati dah, sampai dia tak boleh beza benda yang ada kualiti, benda yang tak ada kualiti, sampai tak boleh beza, sampai tahap macam tu, tuan-tuan. Maka dengan sebab itu Nabi Syuaib kata, benda yang bagus untuk kita buat ialah sembahyang. Maka dengan sembahyang itulah, maka kita akan dapat rezeki yang baik dan yang halal. Ni kalau sembahyang pun tidak, tak peduli dengan sembahyang, itu yang menyebabkan hati itu mati, tertarik dengan dunia. Kalau dunia yang kita tertarik itu bagus sangat, tak apa juga. Ni sampai call girl GRO yang kita tengok pun kita rasa jijik, kita rasa tak ada selera. Itu menunjukkan sampai tahap akal kita sudah mati. Kan? Akal kita tak, sudah tidak boleh membezakan benda yang baik dengan benda yang buruk, sampai teruk begitu sekali, tuan-tuan sekalian. Seterusnya, hendaklah kita memperbanyakkan amal-amal soleh, kan, zikir dan sebagainya.
Dan zikir ni tuan-tuan, hak paling bagus ialah zikir yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jakim pun dalam dia punya edaran poster dia, dia sebut zikir yang paling bagus. Apa dia? Antaranya subhanallah, kan, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ha, itu contoh zikir yang bagus. Ni orang duduk berbahas dalam media sosial dalam 2-3 hari ni. Sebelum ni pun dah keluar ada isu ni. Zikir huhu. Kan? Zikir huhu. Hu tu apa dia? Huwa. Kan? Huwa tu Allah. Lepas tu adalah, ada setengah ustaz pun yang sokong zikir huhu, dia share. Fatwa Darul Ifta, Jordan, Darul Ifta, apa ni, Mesir dan sebagainya, yang mengharuskan zikir huhu. Pada saya lah tuan-tuan, saya, kita hormat, kita tak nafi bahawa kita hormat otoriti-otoriti fatwa dan sebagainya. Tapi cuma saya nak tarik perhatian tuan-tuan, kita berzikir ni tujuan dia apa? Kan? Tujuan kita berzikir ni kita nak pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pahala ni tuan-tuan, kalau boleh kita nak hak banyak, bukan hak sikit. Kita nak hak banyak. Dalam fatwa Darul Ifta Jordan pun dia sebut kalau zikir maksur, zikir yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tu tak ada khilaf. Yang tu sepakat, ijma' di kalangan ulama, itulah zikir yang paling baik. Yang tu tak ada khilaf, yang tu semua sepakat. Zikir paling baik ialah zikir yang maksur, yang mana sah, betul, authentic dia daripada Nabi. Itu paling baik, paling afdal. Berkenaan zikir yang tidak maksur, macam huhu tadi, yang tu berlaku khilaf di kalangan para ulama. Ni kata fatwa Darul Ifta Jordan. Yang tu khilaf. Ada ulama setuju, ada ulama tidak setuju. Saya nak tanya tuan-tuan, kita ada dua pilihan. Sama ada zikir yang maksur dengan zikir yang tidak maksur. Yang maksur confirm, semua ulama sepakat kata yang ni lebih afdal, lebih baik, lebih banyak pahala. Yang tidak maksur, yang ni ulama berbeza pendapat. Ada kata tak boleh amal, ada kata boleh amal tapi pahala dia sedikit. Kalau ada pun sedikit nak banding dengan zikir yang maksur. Nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan dah tahu dah. Ada dua pilihan. Tuan-tuan nak pergi ambil zikir yang tak ada, yang ulama berbeza pendapat pasal pahala dia, tuan-tuan nak ambil yang tu. Sedangkan tuan-tuan dah ada dah zikir yang maksur. Ini benda pelik. Tuan-tuan ada dua kedai. Satu kedai semua orang kata yang kedai tu nasi dia sedap. Satu lagi kedai orang pun tak ada. Ada orang kata sedap, ada orang kata tak sedap. Nak tanya tuan-tuan nak pihak mana? Kalau saya pihak sedap lah. Kecuali tuan-tuan nak try. Kan? Nak try. Pasal apa kedai ni tak ada orang? Nak try? Bolehlah try. Sekadar nak hilangkan rasa curiga. Boleh? Macam mi udang lah. Tak? Apa? Saya tak mahu sebutlah mi udang kat mana. Ada mi udang. Dua kedai. Satu kedai tu orang ramai. Satu kedai tu orang kurang sikit. Ramailah juga tapi kurang sikit. Orang cerita kat saya, ustaz tahu tak? Kedai hak orang ramai tu, pasal apa orang ramai? Saya kata saya tak tahu. Dia kata ada orang nampak. Dia masak mie udang dengan suara dalam dia. Cerita. Tuan-tuan tak nak layan cerita lagu tu. Kan? Cerita. Saya tak. Saya bukan macam tu. Cerita lagu tu saya tak layan. Kita tengok orang ramai, orang tak ramai. Lepas tu kita try lah. Bak makanan kita boleh try. Kan? Lepas tu, bila kita try, kita rasa hak mana lebih sesuai dengan tekak kita. Ibadat dia lain tuan-tuan. Ibadat dia bukan ikut selera kita. Oh aku sedap huhu, aku sedap la ilaha illallah. Dia bukan lagu tu. Bila ada nas kata afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik seafdal-afdal zikir adalah la ilaha illallah.
Maksud dia tak ada zikir lain hak lebih baik daripada apa yang Nabi sebut. Kalau Nabi kata la ilaha illallah, maka la ilaha illallah. Ataupun zikir yang mana dia ringan, mudah dibibir tapi berat pahala dia di hari akhirat nanti. Kan subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Ataupun setengah riwayat kata subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Lebih baik kita amal yang tu daripada zikir yang tidak ada nas, yang tidak ada dalil. Maka ini antara cara dia tuan-tuan supaya kita dapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah terailah. Kan zikir yang tak tahu datang daripada mana, yang nabi pun tak amal, sahabat pun tak amal, tabiin pun tak amal. Yang datang kemudian-kemudian ni dia mungkin betul, dia mungkin salah. Ha, bila mungkin betul mungkin salah, kalau kita tak ada pilihan tak apalah. Tapi pilihan kita banyak. Banyak lagi zikir yang warid, yang maksur daripada Nabi. Maka berpadalah, memadai dengan zikir yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sidang hadirin mukminin, sekadar itu kuliah kita pada malam ni. Sebagai kesimpulannya ialah rezeki dan nikmat ni memang satu benda yang pada zahirnya kelihatan macam susah kita nak faham. Sebab ada orang yang kita rasa patut dapat rezeki tapi tak dapat. Kita rasa kita patut dapat rezeki sebab kita banyak buat amalan tapi Allah Ta'ala tak bagi. Ada juga lagu tu. Dan ada ketikanya bila kita buat amalan, Allah Ta'ala bagi. Jadi ini antara misteri perkara-perkara yang mana pada zahirnya hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang lebih mengetahui. Tetapi secara umumnya sudah ada garis panduan kepada kita. Apa dia sikap kita yang betul, cara memahami pembahagian rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita ni dalam ujian rezeki ini kita tidak terbabas, kita tidak memilih landasan yang salah dalam menentukan perjalanan kita untuk mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting bila kita kaya, kita dapat rezeki daripada Allah, kita jangan sombong, jangan takabur, jangan tinggalkan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin kita kaya, semakin kita menunduk, kan, semakin kita tawaduk, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian dan saya juga diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik nikmat yang diberkati. Kita pohon agar Allah Taala berikan kepada kita, dan kita memohon perlindungan dengan Allah daripada nikmat yang berbentuk ibtila yang dikatakan sebagai istidraj. Kita pohon agar Allah tidak memberikan kita nikmat dalam bentuk istidraj yang menyebabkan Allah Ta'ala murka kepada kita. Na'udzubillah min dhalik. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.